ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita sungguh orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya ialah orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Amma baat Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah. Bila mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau anna ahadakum" Lau anna ahadakum Baina manzilihi wa baina mu'tamilihi khamsatu anhar. Intinya andai seseorang di antara kalian antara rumah dia antara rumahnya dia dengan tempat dia bekerja itu dilalui oleh lima aliran sungai. Hari itu dia bekerja di tempatnya. Capek, badan kotor, dan berkeringat, kata Rasulullah SAW. Asal wasaku wal Badannya kotor dan berkeringat. Lalu jam pulang bekerja pun tiba. Dia pulang. Kemudian dia setiap kali melewati sungai itu, dia mandi. Lewati sungai yang kedua dia mandi. Dia melewati sungai ketiga mandi. Begitulah sampai sungai yang kelima dia mandi semua lewat sungai itu. Pertanyaannya, apakah ketika dia sampai ke rumahnya kotoran dia masih tersisa dan keringat dia masih tersisa? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak ada yang tersisa dari kotorannya. Dia pulang ke rumah dalam kondisi bersih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Itulah perumpamaan sholat lima waktu. Itulah perumpamaan sholat lima waktu yang akan menghapus semua dosa-dosa dia yang sebelumnya." Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Ara'aitum anna nahran ahadikum. Coba kalian lihat, andai di depan rumah anda itu ada sebuah sungai, kolam renang lah istilah kita. Minhu Lalu dia setiap hari mandi, setiap hari, setiap hari dia mandi lima kali. Ayat Apakah dosa-dosa dia? Apakah kotoran dia masih ada yang tersisa? Jawaban sahabat tidak ya Rasulullah. Itulah perumpamaan salat lima waktu yang tidak akan menyisahkan sedikit pun dari dosa dia. Masalu salawatil khams kanahrin jarin ghamrin ahadikum. Perumpamaan salat lima waktu itu ibarat sungai yang ada di hadapan rumah dia yang sangat deras alih, sangat deras dan dia mandi di situ lima kali setiap hari maka tidak akan tersisa dosa dia sama sekali. Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan jika seseorang itu mengerjakan sholat lima waktu dengan benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya tawadda'u kama umirtu, wa yusalli kama umirtu, dia wuduk seperti yang aku perintahkan, dia sholat seperti yang aku perintahkan, maka tidak akan tersisa dosa-dosa dia. Imam An-Nawawi mengomentari dosa yang mana? dosa kecil dan dosa besarnya pun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan as-salawatul khams kafaratun lima bainahunna salat lima waktu itu akan menghapus semua dosa-dosa kita as khams wal-jum'atu ilal-jum'ah kafaratun lima bainahunna idha ctuni batil kabair dosa-dosa itu akan gugur semuanya ketika kita rajin melakukan sholat lima waktu dan jumat yang satu dengan jumat yang lain. Itu semua akan menggugurkan semua dosa-dosa itu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan sholat lima waktu itu akan menggugurkan jirahat malam tuntahak al-maktalah Beliau mengumpamakan dosa itu sebagai borok-borok dan luka-luka yang menjijikkan. Ketika dia sholat, maka borok-borok dan luka-luka yang menjijikkan itu akan sembuh seketika. Ketika dia tidak melakukan dosa besar kembali. Allahu Akbar. Inilah para jamaah bersihnya jiwa orang-orang yang mengerjakan sholat lima waktu. Coba bayangkan kalau ada di antara kita mereka yang sholatnya bolong-bolong. Jarang-jarang sholatnya. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih. Tahtarikun, tahtarikun. Kalian pasti akan terbakar. Pasti kalian akan terbakar. Kalian akan binasa. Kalian akan hancur semuanya. Tapi ketika Anda melakukan sholat, Ketika anda melakukan sholat, kata Rasulullah SAW, ghosal, ha. Ketika anda sholat subuh, maka kotoran-kotoran yang bakal membakar anda dan menghancurkan diri anda itu akan dibersihkan oleh sholat subuh yang anda lakukan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, Tah tarikun, tahtarikun, kalian akan terbakar, kalian akan hancur dan binasa. Faidah solat itu Ketika anda solat zuhur, maka luka-luka kotoran-kotoran yang bakal menghancurkan diri anda itu akan dibersihkan dengan solat zuhur yang anda kerjakan. Tahtari kun, Lalu setelah itu di siang hari kalian akan berbuat dosa lagi dan di situ kalian akan binasa dan hancur. Tapi faidah solat itu Ha, kalau Anda salat asar, maka luka-luka dan kotoran dosa yang bisa menghancurkan diri Anda, kata Rasulullah SAW, itu akan membersihkan diri Anda semuanya. salat asar akan membersihkan diri Anda semuanya. Begitulah seterusnya jamaah asar dengan maghrib, kita berbuat dosa, maka maghrib akan membersihkan dosa kita lagi. Isak begitu pula, fatanamun lalu malam hari itu anda anda tidur tanpa dosa lagi kecuali malamnya maksiat kentayangan bayangin jamaah coba kita pikirin dari hadis ini ya kalau dia nggak sholat apa yang terjadi coba anda pikirin sejenak anda ndak sholat Subuh lewat, apalagi sekarang subuhnya jam 4 kurang dikit. Lewat tidur, apalagi malamnya habis nonton bola, habis anda. Subhanallah. Ya. Berarti dosanya ngumpul itu, udah malamnya nongkrong, kakak sholat subuh, berarti dosanya habis, sudah hancur dirinya dia. Ada seorang ada dalam hadis pula yang mengatakan lebih serem lagi ini jamaah hadisnya. Saya bacakan kepada Anda. Innalillahi malakan yunadi kulla salatin. Allah memiliki seorang malaikat, memiliki malaikat yang memanggil seiring dengan azan dikumandangkan. Malaikat itu mengatakan, "Ya Bani Adam, kumu ila niranikum." Allati fa'atfi'uha. Wahai manusia, manusia, bangunlah kalian. Ayo bangun, matikan api-api yang kalian nyalakan tadi itu. Ayo cepat bangun. Kalau dia bangun untuk melakukan sholat subuh, maka api itu akan dia padamkan sendiri. Kemudian ketika azan zuhur dikumandangkan, malaikat mengatakan kembali, Bangunlah, kalian! Matikan api-api yang telah kalian nyalakan sendiri itu. Ketika dia sholat zuhur, maka dia telah mematikan apinya. Dia begitulah seterusnya sebuah perumpamaan yang sebuah, sangat tajam sekali, para jemaah bagi saya dan Anda yang mencoba untuk berani meninggalkan sholat jamaah. Yang hancur diri kita semuanya. Anda tidak sholat berarti Anda bukan orang baik. Anda tidak sholat berarti Anda orang jahat. Anda tidak sholat berarti diri Anda ada api neraka yang Anda yang bakar sendiri oleh diri Anda sendiri. Terus setelah itu Anda mengatakan Anda orang baik dari kacamata siapa? Yang melihat adalah orang jahat juga. Hati-hatilah jamaah, jangan main-main dengan sholat. Jangan main-main dengan sholat. Ya. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat kita jamaah. Yang pertama kali kita bangkit dari kubur yang dilihat oleh Allah adalah sholat kita jamaah. Jangan main-main dengan sholat. Jangan dianggap sholat ini seperti minum obat. Ya, saya suka saya minum, saya enggak suka enggak saya minum. Entar entar dulu ini adalah manusia manusia yang akan menyemplungkan, memasukkan memasukkan diri sendiri membakar dirinya sendiri ke dalam api neraka. Sadarilah jemaah. Ini hadith hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Semuanya yang saya bacakan itu adalah hadis-hadis yang sahih yang tidak diragukan lagi validitas dari hadis itu semuanya. Hafizu ala ala salawat. Jagalah salat-salat ini yang benar agar diri kita selamat. دنيا و دن اخرات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم Bismillah, alhamdulillah, hamdan taiban mubarakan fi salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada seorang yang bernama Abu Uthman. Dia, beliau bercerita. Saat itu saya bersama dengan sahabat Salman Al-Farisi. Abu Uthman bukan seorang sahabat beliau. Saya main sama sahabat Salman Al Farisi hari itu saya sama beliau. Di samping ada sebuah pohon. Lalu Salman Al Farisi memotek ranting pohon. Dipotek sama beliau. Kemudian ranting pohon yang beliau potek itu dihempaskan ranting ini. Kemudian daun-daunnya itu berjatuhan. Kemudian Abu Utsman bertanya, "Ya Salman, apa yang kamu lakukan? Salman menjawab, dulu saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW, seperti ini. Kemudian beliau memotek ranting pohon. Kemudian ranting pohon itu beliau hempaskan begini. Sampai daun-daunnya itu berguguran. Kemudian beliau mengatakan, seperti inilah orang yang sholat. Daun ini berguguran, Begitulah orang yang sholat, dosa dia, kotoran yang ada pada diri pada dia, itu berguguran seiring dengan bergugurannya daun-daun ini semua jemaah. Itu sebuah perumpamaan yang indah sekali. Sekali lagi, Rasulullah mengatakan, jika seseorang itu sholat, khotoyahu marfu'ah inda ra'sihi. Kalau dia sholat, dosa-dosa dia itu akan terangkat dari kepalanya dia. Fa'idha roka'at, fa'idha roka'at tahatat, tahatat zunubuhu. Kalau dia ruko, maka dosa-dosa dia itu akan berguguran, berjatuhan. Begitulah pada setiap gerakan-gerakan dia. Sungguh indah jamaah. Perbuatan, berbu, sholat. Hanya beberapa menit saja, tapi hasilnya luar biasa. Saya tutup dengan satu sebuah kisah nyata dalam memandikan jenazah. Memandikan jenazah di dekat kota sana, jemaah ada seorang memandikan jenazah sendiri. Dia memandikan jenazahnya di tengah. Dia memandikan jenazah dia keluar dari kamar pemandian jenazah itu. Kemudian dia menelpon saya sambil menangis si yang memandikan jenazah. Kenapa kamu? Cik. Ustadz saya lagi mandiin jenazah tapi di tengah-tengah memandikan saya berhenti dan telepon Ustadz. Kenapa? Tubuh laki-laki ini gosong Ustadz menghitam tubuhnya. Saya tahu dia adalah putih, dia teman dari SD saya tapi kok jadi gosong tubuhnya saat saya takut ustadz takut ustadz kemudian dia menangis di, di telepon saya bilang lanjutkan mandikan jenazahnya Kafani langsung dan jangan diceritakan kepada siapapun dari tetangga tetangga anda siap ustadz tapi saya takut ustadz ya sudah buat pelajaran buat kita kenapa dia gosong saya tahu ustadz karena dia tetangga sebelah saya kenapa saya tidak pernah melihat dia sholat dalam hidupnya. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar kata hadis tadi, tahtariqun, tahtariqun. Kalian akan terbakar badanmu nanti kalau kamu nggak sholat. Ini belum dimasukkan ke alam kubur. Ya, belum dimasukin, tapi badannya sudah gosong duluan. Ini kisah nyata yang saya dengar langsung dari yang memandikan jenazah. Semoga bisa ambil pelajaran buat saudara-saudara saya semua yang di sini. Jangan coba-coba Anda bolong-bolong sholatnya jamaah. Ya, rezeki Anda dijamin sama Allah kalau Anda sholat. La <lian lifecycle> <s> nahnu <particanos> Saya tidak akan minta rezeki sama kamu. Saya yang ngasih kamu rezeki kata Allah. Dan perjalanan yang bahagia akan dinikmati oleh mereka yang bertakwa. Kata Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang rajin sholat dan ibadah rezekinya dijamin sama Allah. Inna wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اهد ولاة أمورنا يا الله بريل هداية para pemimpin, pemimpin kami. إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين berilah hidayah mereka untuk melakukan yang terbaik buat Islam dan umat Islam. Allahumma hadihim ila siratil mustaqim. Ya Allah berilah hidayah pemimpin-pemimpin kami menuju yang menuju jalan yang lurus. Jauhkanlah mereka dari pertemanan-pertemanan yang buruk dan gantikan pertemanan yang buruk itu dengan mereka-mereka yang saleh yang ada di sekitarnya. Allahumma lana wali-wali warhamhuma kama rabbayana Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah keduanya jika kedua orang tua kami masih hidup. Teguhkanlah iman mereka di atas ketaatan dan keimanan. Dan jika kedua orang tua kami sudah wafat, Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai taman-taman surga. Lapangkan kubur mereka, berilah cahaya di dalam kubur mereka. Dan masukkanlah mereka ke dalam surgamu dan kumpullah kumpulkanlah kami bersama keluarga kami di surgamu yang tinggi, ya Rahman ya Rahim, Rabbana haplana min azwajina wa dzuriyatina qurta ayyun, wajalna lil muttaqina imama, Rabbana wajalna muqim salah Rabbana wajalna muqim salah wa min dzuriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا يا الله، اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق، واللهم اهدنا مكارم الأخلاق، واصرف عنا سيئها، ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن, اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة Ya Allah jadikanlah kalimat terakhir yang kami ucapkan dalam kehidupan ini adalah kalimat La ilaha illallah Allahumma hasibna hisaban yasira Ya Allah hisaplah kami dengan hisab yang ringan Ya Allah terimalah semua amal ibadah kami Ampuni dosa-dosa kami Jauhkanlah kami dari setan-setan manusia dan setan jin اللهم ارزقنا توبه نصوحه اللهم ارزقنا توبه نصوحه سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك